Okey, selamat datang Stong Hill Resort. Stong Geopark. Sekarang ni aku ada dekat parking area Gunung Stong. Memang the best lah. Tak sangka boleh sampai ke negeri Kelantan kali punya kali ni punya aku punya apa? Hiking lah. Okey. Aku ada dapat satu jemputan daripada KETSA atau Kementerian Tenaga Sumber Asli jemput aku untuk join diorang punya program pergi ke Gunung Stong lah. Tapi aku tak hiking lah sampai ke Gunung Stong. Aku cuma hiking sampai ke Kembaha je besok untuk layan waterfall. So dekat sini memang terkenal dan memang famous dan memang orang cakap apa, paling best sekali tempat yang korang boleh pergi ialah Air Terjun Jelawang lah. So air terjun ni adalah air terjun paling tinggi di Asia Tenggara. Betul tak betul paling tinggi dekat Asia, dekat Asia Tenggara? Besok kita pergi kita tengok. So sekarang ni aku nak bawa korang jalan-jalan sekitar Stong Hill Resort ni. Apa yang ada, apa yang best dekat sini dan apa yang korang boleh datang kat sini dan enjoy. So jom. So ni entrance Stong Hill Resort. Dekat sini banyak dekat sini. Berjalan-jalan. So untuk orang dekat sini korang boleh tengok lah dia punya harga dan bilik-bilik ataupun chalet yang ada dekat sini. Kalau nampak lah kan, ada dom, keranji, salak, bonda, hara, nyato, semua nama-nama ni adalah nama-nama pokok hutan lah dia letak dekat dia punya chalet. So jom kita jalan lagi. Ada surau. Ni surau. Ada tandas. Mana lagi? Okey. Dekat atas depan satu depan sana tu ada waterfall. Waterfall dia memang cantik lah. Ni dewan. Ni chalet salak. Best lah. Dalam ni dia ada chalet dalam-dalam hutan macam ni. Syok lah. Sejuk dalam malam-malam tidur ni. Oh, memang best. Okay, sepanjang walkway ni dia orang letak lampu. So malam tak adalah gelap sangat. Ambor Sapadoh, air terjun tertinggi Asia Tenggara. Demo bila lagi? Tengah dengar tu bahasa Kelantan. So ni dalam kawasan hutan simpan lah Stong Hill Resort ni. Sebab tu Jabatan Hutan Negeri Kelantan. Kat bawah ni ada waterfall. Jauh juga nak jalan ke sana. Okay, bila korang jalan masuk ke dalam lagi ni, banyak lagi chalet-chalet ada kat sini. Hui. Best oh. Aku nak pergi ke jebatan gantung tu kalau boleh. Tengok jap. Ni, ke Dondong. Ini mungkin dah lama kot tak pakai ni. Oh, tak boleh lah nak jembatan gantung ni, dia tutup. Maybe lah faktor-faktor keselamatan kot sebab tu dia orang tutup. So dekat area waterfall ni, kalau korang nampak lah ada pondok-pondok. Boleh lah nak, aku rasa pondok tak tahu disewakan ke ataupun memang kita boleh duduk free.
So jom aku nak pergi ke depan tu nak tengok waterfall dia. Macam mana, best tak best? Best. Memang best. Ni waterfall dia. Dan ni yang dekat apa, yang dekat Stone Hill Resort lah. Cantik. So aku nak try ke bawah lagi. Cantik oh, memang cantik. Ni sekarang jam lebih kurang dalam pukul 6:40. Oh, kalau lah aku boleh flykan drone aku sampai kat atas tu, ay, memang cantiknya. Memang korang patut kena datang dekat apa, apa air terjun Jelawang ni, dekat Stone Hill Resort ni. Memang the best. Kau tengok budak-budak mandi. So oh, bang, bermalam kat sini eh? Haa. Oh, boleh, boleh malam sini? Haa, dia tu cari je mana-mana tempat. Haa, bayaran macam mana bang? Bayar ikut tapak lah. Ikut tapak lah. Haa. Nak berkemah kat mana cari sendiri. Cari sendiri lah. Sebab dia tak ada tapak khas. Haa, okey, okey, okey. Tapi boleh lah bermalam kat sini. Haa. Okey. So, info daripada abang apa? Fahmi. Abang Fahmi, okey. Abang Fahmi memang penduduk sini ke apa? Eh, tak ada. Saya dari Subang Jaya. Subang Jaya? Oh, orang Subang Jaya. Balakong. Haa, ni orang Selangor. Aku pun orang Selangor ke belakang sini. Okay, info pada Abang Fahmi, dia kata boleh lah apa, berkemah kat sini. Bayaran tapak apa orang kira? Alamak, tak tahu. Tak tahu tak apa. Tiga family malam. Tiga family lah, boleh lah malam kat sini. Oh, memang best. Paling kecil 3 tahun. Ah, okay, 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 okay. Bang, terima kasih bang. Okay. Okay, jom kita pusing-pusing lagi dekat area Stone Hill Resort ni. Nah, tadi aku pergi yang sebelah atas tu. Sekarang ni aku dah turun bawah sikit. So dekat bawah ni pun ada tempat mandi waterfall cantiknya. Air dia macam ni. So jom kita turun bawah tu tengok macam mana. Oh, dia punya track ni berbatu. Nak turun bawah. Tapi kena be careful lah. Nak lalu sini kena hati-hati sikit. Kalau ada tali ni, gunalah tali untuk keselamatan. Aduh, menyesal pula aku tak bawa baju nak mandi. Tengok dia orang ni mandi syok. Oh, kucing oh sini, kena hati-hati sikit. Woo! Nice. Jenis dia. Alamak, menyesal aku tak bawa baju. Weh, air dia memang jernih weh. Aku, alamak, aku tak bawa baju, tak salin baju tu lah. Rugi dia. The best rugi dia. Cok. Alamak, aku rasa macam aku nak kena naik balik ni. Naik balik. Tukar baju, tukar seluar, kita datang mandi. Best tau. Dia punya air ni crystal clear. Kau tengok, boleh nampak dasar dekat bawah tau. Bukan aku nak tipu tau. Memang best gila kat sini. Memang boleh katakan tempat ni memang best. Dan korang kena letak dalam kalender pelancongan korang untuk datang ke Stone Hill Resort ni. Oh, memang terbaik lah air terjun dia. Baik. Memang best lah waterfall dia.
Sejuk jernih tu. So ni aku nak balik aku punya chalet. Time makan ni, dia cakap pukul 7 time makan. So balik dulu lah. Mandi sesiap dekat toilet tu. Lepas tu baru kita turun makan. Jom.